Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula Selasa ini dijangka berjalan lancar meskipun berlangsung ketika musim banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kementeriannya akan mengikut garis panduan ditetapkan termasuk memindahkan dan menghentikan peperiksaan sekiranya banjir semakin buruk. Kita sudah ada garis panduan kita, garis panduan dan juga persiapan-persiapan kita, pemindahan dan sebagainya sekiranya berlaku banjir. Dan juga seperti mana yang tahun lepas, kita juga ada apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana putus perjalanan dan sebagainya, jadi kita akan buat peperiksaan ulangan. Jadi semua itu telah pun kita siapkan dalam garis panduan dan juga persiapan kita.